Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa mardatih wa gurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana kita mengisi waktu kita dalam menjalani, mempersiapkan diri, menyambut setiap waktu sholat. Setelah itu mengisi waktu kita dengan hal-hal yang terpuji. Begitu juga melakukan sholat-sholat sunnah. Seperti yang terakhir kita bahas, setelah melakukan sholat maghrib, salli ba'da dhalika qabla an tatakallam rak'atain fahuma ratibal maghrib, sebelum berbicara lakukan sholat dua rakaat ba'diyah maghrib. Lalu wa in sallaita ba'dahuma arba'an tutiluha fahiya aidan sunnatun, setelah dua rakaat maghrib tidak berbicara melakukan sholat lagi empat rakaat. Boleh dua kali salam, boleh satu salam niat sholat sunnah mutlak. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini di halaman 472, wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sholat yang dilakukan setelah maghrib itu, itulah yang dinamakan sholatul awabin. Sholat awabin. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah ditanya tentang firman Allah tatajafa junubuhum anil madaji'i. Di dalam ayat disebutkan mereka menjauhkan lambung mereka, perut mereka dari tempat-tempat tidur mereka, yaitu orang-orang yang menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur, berarti mereka bangun menegakkan sholat. Sebagian ulama berpendapat menjauhkan mereka dari lambung mereka dari tempat tidur, yaitu bangkit bangun di sholat malam. Sholat malam yang mana? Karena waktu maghrib pun itu waktu awal sholat malam. Nah, sebagian berpendapat ini mereka yang bangun sholat malam, yaitu bangun sholat tahajud, melakukan sholat tahajud. Tetapi di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai makna ayat ini, Nabi tidak menjelaskan ini bagi mereka yang bangun sholat tahajud, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqala hiya as-salatu bainal isya'ain." Nabi bersabda, yang dimaksud sholat di dalam ayat itu adalah sholat antara maghrib dan isya. Innaha latadhib bimulaghatin nahar wa tuhadhibu akhirahu. Sesungguhnya sholat antara maghrib dan isya itu akan menghapus kelalaian-kelalaian yang diperbuat di waktu siang hari dan akan memperbaiki akhir dari waktu malam. Wal malaghat jam'u malghatin fahuwa minal laghu. Ini menjelaskan makna dari mulaghah itu ya. Malaghat itu jamak dari murghah, mulghah yaitu minal laghwi, yaitu al-laghwi, yaitu lalai, waktu lalai. Nah, dari ayat ini, dari hadis ini, riwayat ini menunjukkan keutamaan sholat awabin jika yang dimaksud sholat awabin itu sesuai di dalam riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa tatajafa junubuhum anil madaji, orang-orang yang menjauhkan perutnya, lambungnya dari tempat tidur, yaitu mereka yang mengerjakan sholat sunnah awabin. Dari situ pula para ulama terus menggabungkan dua makna. Makna yang pertama yang menjelaskan bahwa orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur adalah orang yang bangun tahajud,
dengan riwayat yang mengatakan orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur dengan orang yang melakukan sholat sunnah awabin. Apa jalan tengah dari ini? Di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa orang yang melakukan sholat sunnah awabin, maka dia mendapat pahala orang yang menegakkan sholat tahajud di malam hari. Nah, ini jalan tengahnya kemudian, bahwa riwayat Nabi ini menjelaskan, orang yang melakukan sholat sunnah awabin, dia juga masuk dalam kategori orang yang melakukan, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, sebab orang yang melakukan sholat sunnah awabin, dia dihitung seperti orang yang melakukan sholat sunnah tahajud bangun di tengah malam. Artinya dia terhitung sebagai orang yang menghidupkan malam dengan tahajud, walaupun apa yang didapat di malam hari tidak didapat oleh sekedar orang yang bangun sholat sunnah awabin. Tapi dia terhitung kemuliaannya, dia mendapat kemuliaan seperti orang yang bangun di pertengahan malam. Nah, bagusnya kita bangun sholat sunnah awabin dan bangun sholat tahajud. Nah, tapi kalau belum mampu sholat tahajud, lakukan dulu sholat sunnah awabin. Apa sholat sunnah awabin? 2 rakaat ba'diyah maghrib, tidak berbicara antara selesai sholat maghrib sampai melakukan sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kemudian setelah 2 rakaat ba'diyah maghrib tidak berbicara, segera melakukan sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat ini apa? Apapun sholat yang kita lakukan. Kalau kita mau melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, niatkan sholat hajat dengan sholat istikharah atau sholat tasbih. Atau kita bisa melakukan langsung 4 rakaat satu salam dengan niat melakukan sholat sunnah mutlak. Karena baiknya sholat malam itu dilakukan masna-masna, 2 rakaat, kecuali kalau sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu kita tidak meniatkan apapun di dalam sholat kita, kita boleh bahkan niat usolli sunnah arba'a rakaat lillahi ta'ala, 8 rakaat satu salam, boleh. Usolli sholat isrin rakaat lillahi ta'ala, 20 rakaat satu salam, boleh. Namanya sholat sunnah mutlak. Nah, kita bisa lakukan 4 rakaat sisa awabinnya itu setelah 2 rakaat maghrib ini, 4 rakaat satu salam dengan niat seperti itu. Karena di dalam kitab Risalatul Mu'awana, Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad menganjurkan kita melakukan sholat sunnah mutlak. Menunjukkan kesungguhan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah mutlak itu, seperti yang saya sebutkan tadi, sholat yang dilakukan tanpa niat apa-apa. Usolli lillahi ta'ala. Selesai. Jadi tidak ada tendensi apa-apa. La taubah, wala hajah, wala ba'diyah, wala qabliyah. Usolli lillahi ta'ala. Bisa mau 1000 rakaat satu salam juga boleh, siapa yang mampu. Tapi lakukan, kita mampunya 4 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi lakukan sholat sunnah mutlak itu setelah kita menyempurnakan sholat duha, kita lakukan sholat sunnah duha, kita lakukan sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat witir. Baru kita sibuk sholat sunnah mutlak. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri melakukan sholat sunnah mutlak di waktu duha setelah dia melakukan sholat sunnah duha 8 rakaat. Dia melakukan sholat sunnah mutlak 200 rakaat. Itu dia lakukan dari usia kecil, 200 rakaat. Zaman sekarang kita sholat sunnah duhanya saja kesusahan. Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini dia sudah sibuk dengan sholat sunnah mutlaknya 200 rakaat. Ya Allah. Fa idza dakhala waqtul isya, lalu setelah masuk waktu isya, fa shalli 4 rakaat qablal fardhi, lakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat isya. Ihya'an lima bainal adhanaini, menghidupkan waktu antara 2 adhan, maksudnya antara adhan dan iqamah. Menghidupkan waktu antara adhan dan iqamah itu sunnah.
Dalam hadis disebutkan baina kulli adzanaini, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Di antara dua azan, maksudnya di antara azan dan iqamah, salat bagi siapa yang menginginkan. Menghidupkan waktu antara azan dan iqamah itu pahalanya luar biasa. Fafadlu dzalika katsirun. Keutamaannya menghidupkan waktu antara azan dan iqamah itu luar biasa. Hidupkan antara azan dan iqamah itu dengan sholat-sholat sunnah, atau dengan zikir-zikir, atau dengan membaca Al-Quran, keutamaannya luar biasa. Khususnya sebelum sholat isya, hidupkan dengan 4 rakaat. 4 rakaat apa ini? Boleh kita lakukan sholat qobliyah isya. Kalau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebelum dia sholat isya, dia melakukan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat pertama, dia lakukan sholat sunnah ridho. Nah, sholat sunnah ridho. Sholat sunnah minta ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usalli sunnatar ridho rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah fatihah, dia membaca ayat kursi dan surat al-ikhlas 3 kali di setiap rakaat. Kemudian setelah itu baru dia melakukan sholat sunnah qabliyah isya. Qabliyah isya. Nah, boleh kita lakukan itu, pahalanya sangat besar. Wa fil khabar inna du'a bainal adhani wal iqamati, bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Ini di antara keutamaan menghidupkan antara adhan dan iqamah. Di dalam riwayat disebutkan doa di antara adhan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara adhan dan iqamah jangan mengobrol, berbicara sesuatu yang tak ada manfaatnya. Tapi gunakan kesempatan berdoa sebanyak-banyaknya. Hajat kita tidak mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma sallil fardha. Setelah itu, setelah kau lakukan 4 rakaat sebelum isya, lalu lakukan sholat sunnah, sholat fardu isya secara berjamaah. Wa sallir ratibah rak'atain. Setelah sholat isya, lalu membaca doa, lakukan sholat ratibah rak'atain, yaitu sholat ba'diyah isya. Sholat ba'diyah isya, wagra' fihima. Bagi siapa yang mampu, baca di dalam sholat ba'diyah isya itu, rakaat pertamanya alif lam mim as-sajdah, rakaat keduanya tabarakal mulk. Siapa yang mampu? Kalau tidak mampu, pilih salah satu. Alif lam mim sajdah atau tabarok. Nah, kalau disuruh memilih, lebih pilih tabarok. Karena tabarok ini riwayatnya luar biasa ini ya. Kalau tidak mampu rakaat pertama alif lam mim sajdah, rakaat kedua tabarok, baca tabarok dalam 2 rakaat. Nah, rakaat pertama baca 1 halaman, tabarok kan 2 halaman. Rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua halaman berikutnya. Ustaz, kalau saya baca tabarok, saya ini banyak kegiatan. Nanti saya bisa terlambat melakukan macam-macam. Ya sudah, enggak usah baca tabarok, tidak usah baca alif lam mim sajdah, yang penting jangan kau tinggalkan salat ba'diyah isya. Kalau engkau bisa melakukan ba'diyah isya, lalu rakaat pertama membaca alif lam mim sajdah, rakaat kedua membaca tabarok, atau rakaat pertama membaca surat Yasin, rakaat kedua membaca ad-dukhan, maka itu sangat utama sekali. Mengapa? Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat ba'diyah isya-nya membaca 2 surat itu. Kalau kita bisa lakukan, maka sempurna ba'diyah isya kita. Kalau kita tidak bisa lakukan, baca suratnya, jangan tinggalkan ba'diyah isya-nya. Baca surat apapun, walaupun membaca Qulhu setiap habis Al-Fatihah, Qulhu wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, biar cepat, enggak ada masalah. Yang penting jangan tinggalkan ba'diyah isya. Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shalli ba'dahuma 4 rakaatin. Dan lakukan setelah ba'diyah isya itu 4 rakaat. La haula wala quwata illa billah. Ini salat terus ini ya. Ustaz, ini sholat, dari sholat ke sholat. Nah, kamu mau cari kedudukan di sisi Allah, harus dengan sunnah, memperbanyak sunnah.
La yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dalam riwayat disebutkan, hambaku itu terus-menerus mendekat kepadaku bin nawafil. Dengan ibadah sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Jadi kalau mau dapat cintanya Allah, kalau mau melamar Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Kalau ibadah fardu, melamar surga. Jauh dari neraka. Mau jauh dari neraka, harus bayar uang lamarannya. Dengan apa? Ibadah fardu. Kalau mau cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, harus bayar uang lamaran. Uang lamaran apa bahasa Singapurnya? Uang lamaran juga ya. Harus purpose apa? Purpose. Ngelamar gitu ya. Purpose-nya apa? Kawin, Ustaz. Hah? Kalau mahar untuk kawin, Ustaz. Ah, mahar, harus mahar. Harus mahar, betul. Kalau mau jauh dari neraka, masuk surga, maharnya dengan ibadah fardu. Kalau mau dapat kedudukan di sisi Allah, mau cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maharnya harus dengan sholat sunnah. Kalau kamu belum memperbanyak sholat sunnah, belum bayar mahar. Kalau belum bayar mahar, belum pantas kamu dapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ini Imam Ghazali mengajak kita mengumpulkan mahar untuk dapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma setelah itu sholatlah 4 rakaat. 4 rakaat ini berbeda dari 2 rakaat ba'diyah. Setelah 2 rakaat ba'diyah, sholat lagi 4 rakaat. Niatnya apa? Niat sholat sunnah mutlak 1 kali salam atau niat sholat apapun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam seperti tadi yang saya ajarkan di sholat sunnah awabin. 4 rakaat di sholat sunnah awabin. Dalam riwayat disebutkan, siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya Lailatul Qadar. Nah, jangan tinggalkan ini ya. Pahala Lailatul Qadar setiap malam ini. Dalam riwayat. 4 rakaat setelah ba'diyah isya. Wa fil khabar ma yadullu ala idhami fadlihi. Di dalam riwayat disebutkan keutamaannya yang agung. Sebagai penutup. Tsumma shalli al-witra ba'da dzalika thalathan bitaslimataini aw bitaslimatin wahidah. Lalu setelah itu lakukan salat witir 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Kalau dengan 2 salam berarti yang 2 rakaat pertama niatnya usalli sunnata minal witri. Pakai min, minal witri. Rakataini lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, yang 1 rakaat usalli sunnatal witri rakatan lillahi ta'ala. Atau kalau mau 1 salam, usalli sunnatal witri 3 rakaat lillahi ta'ala. Hah, 3 rakaat lillahi ta'ala. 1 salam, 1 tasyahud. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra fihinna. Beliau membaca di dalam 3 rakaat witir itu, rakaat pertamanya subbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiganya suratul ikhlas dan al-falak juga an-nas, al-muawwidhatain yaitu al-falak dan an-nas. Wa in kunta aziman ala qiyamil lail fa akhiral witra liyakuna akhira salatika bil lail. Kalau engkau niat melakukan salat lail, salat malam hari, di malam hari, maka alangkah baiknya kau akhirkan witir kamu tadi yang 3 rakaat sebagai penutup salat malam kamu. Karena disunnahkan kita menutup salat malam kita dengan salat sunnah witir. Disunnahkan. Tapi boleh enggak? Kebiasaan sahabat ada 2. Dia melakukan witirnya 11 rakaat semuanya di malam hari, tapi sebagian sahabat karena takut kehilangan witir, kalau-kalau dia nanti tidak bangun di tengah malam, dia lakukan dulu 3 rakaat itu setelah ba'diyah isya. Jadi setelah ba'diyah isya 4 rakaat tadi, dia lakukan 3 rakaat witir,
Nanti di pertengahan malam dia tutup juga dengan witir 8 rakaat, menyempurnakan witir yang 3 rakaat. Tapi tutup dengan witir. 8 rakaat itu jika dijumlah dengan 3 rakaat tadi juga jumlahnya jumlah witir. Makanya juga tergolong orang yang menutup dengan witir. Nah, di 8 rakaat itu niatnya usolli sunnata minal witri. Rakaatain sampai 8 rakaat. Kebiasaan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia melakukan sholat 3 rakaat dulu, witirnya setelah ba'diyah isya, kemudian setelah dia bangun di pertengahan malam, dia lakukan sholat tahajud 2 rakaat, sholat ringan, kemudian setelah itu dia melakukan sholat 8 rakaat, di dalam 8 rakaat itu dia membaca surat-surat yang panjang, jadi tadarusan dia di dalam 8 rakaat itu. Kadang-kadang dia tutup 3 rakaat witir, kadang-kadang 8 rakaat itu penutup witirnya jika dia sudah melakukan 3 rakaatnya setelah ba'diyah isya tadi. Tsummastaghil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Lalu setelah kau tutup malammu dengan salat witir tadi, sibukkan diri kamu sebelum tidur, sibukkan diri kamu dengan membaca mudzakarati ilmin, dengan menghadiri majelis taklim atau saling mengulang pelajaran ilmu, wa mutala'atil kitab, membaca kitab. La ilaha illallah, ini tidak ada kesempatan buat sia-sia ini ya. Karena di dalam kitab disebutkan berbicara yang tidak ada manfaatnya setelah sholat isya hukumnya makruh. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang manfaat, ya sudah lebih baik kamu langsung tidur. Lebih bagus daripada kamu berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini diperintahkan untuk mengulang ilmu atau membaca kitab, bukan melihat film. Nah, kalau kita sudah selesai sholat isya itu paling nikmat sudah nonton film. Ah, lihat film apa namanya? Episode itu ya, film episode 1, episode 2, episode 3. Oh, asyik. Ah, nonton film itu kadang-kadang sampai kemalaman sholat subuhnya hilang, sholat tahajudnya hilang, ibadahnya nonton film, na'udzubillah min dzalik. Nah, padahal harusnya kalau kamu mau mendekatkan diri kepada Allah, sibukkan dengan kitab, bukan dengan film, dengan kitab, bukan dengan obrolan yang tidak bermanfaat. Wala tastaghil billahwi wal la'ib, jangan kamu sibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan sia-sia, apalagi dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayakunu dhalika khatimata a'malika gabla naumik, maka hal tersebut menjadi penutup amalmu sebelum engkau tidur. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu sesuai dengan penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka kekurangan di hari itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas di bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengikutinya dalam perbuatan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin, wal afu minkum.